soalannya anak yatim yang sekarang dia umur dia tu akil baligh dah, dia berakan lagi pula siapa umur 15 nak ke atas dah, kalau jantan betina ke supaya juga, tapi kalau betina boleh jadi budak-budak belakang-belakang ni dia ya balik awal, iaitu dia mari cemar, mari darah hei, darah bulan ni tu mula dia umur 13 ke 12, 14 ke, dia panggil balik. Soalannya nak pandai harta dia yang ditinggal oleh orang tua dia, mak, mama dia ke ayah dia tu boleh ke tak? Ya, kaedah syarak dan kaedah undang-undang negeri pun bila balik dia boleh pandai belakang harta dia, cakap apa dia, dia boleh. Dia panggil sah tasarruf bila dia sifat dengan dua, akil dan balik. Kalau balik tidak akil, dia balik tapi tak berakal, gila, bodoh, tak boleh juga. Dia ni cerdik, lagi pula umur siapa boleh. Kita nak pergi pandai-pandai tak boleh. Cuma kita ada haknya, kita waris pak sedara ke, mak sedara ke, kita kakak ke, kita boleh nasihat. Nasihat je hak ni, mu jangan jual, mu jangan buat lagu ni rugi harta mu. Kita nasihat. Boleh. Lepas tu hak lain kalau dia nak kata laku pada syarak, sah pada syarak. Ya panggil baluk nitip hawak ke apa bahasa sia. Tapi orang di dalam undang-undang ni bali dia umur 18 dalam undang-undang. Itu bersesuai dengan mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi umur 18 yang mu'tamad, yang lebih betul sabit di dalam hadis mazhab kita Syafi'i, iaitu balik umur 15. Umur 15 ni balik dah. Apa ada? Jangan kita nak mana-mana seteru. Nanti umur kita, kalau serah kita, kita nak pakai umur berapa? Nanti umur 40 kalau serah kita, nanti umur kita mati dulu baru mu boleh pandai harta mu. Tu tidak tak molek lah lagu tu nya. Tu amba kata lah tu, maaf lah kalau ada kena hak mana-mana tu. Kita kena letak diri kita kita letak diri aku nak kerja hak molek, nak kerja hak halal, tak semakin benda haram, wala sekuk samah pun, wala sejepuk, wala semuluk pun Tuhan kecek harta anak yatim ni Allah. Dia kata innal ladzina yaquluna amwalal yatama zulman innama yaquluna fi butunihim nara. Orang makan harta anak yatim dengan cara zalim, orang tu makan di dalam perut dia makan api. Tu. Cakap makan api dah lagi akan masuk neraka. Tu besarnya buku anak yatim. Kalau orang bercara anak yatim, orang bercara anak yatim seperti duduk dengan Nabi, seperti jari telunjuk dengan jari satu, rapat dua tu hadah Nabi akik. Orang bercara anak yatim dengan molek. Orang jamuh pala anak yatim, rosak pala anak yatim pun dapat pahala Allah pun dosa seperti bila-bilangnya rambut dia dah. Rambut anak yatim banyak mana, banyak tu Tuhan pun dosa dia. Mana besar pahalanya anak yatim, kita kena ambil berat. Jangan kita menipu harta dia.